Hai hai hai, welcome back to Yoli Pop Chu Diary. Last Monday, saya bertemu dengan teman-teman lama di Tobis Estate, Tunjungan Plaza 5, lantai dasar. Inilah Tobis Estate. Kita memilih berkumpul di tempat ini karena Tunjungan Plaza itu letaknya di pusat kota, di Surabaya, tengah kota guys. Sehingga buat teman-teman yang tinggal di daerah barat, timur, selatan, itu bisa menjangkau tempat ini secara lebih efisien. Menu makanan di kafe ini ala western dan juga terdapat kue-kue. Tartnya itu tinggi banget, 4 layer guys. Harga cake sekitar Rp55.000 per slice. Jadi kafe ini benar-benar cocok untuk ngobrol, nongkrong bersama teman-teman sambil ngemil guys, atau minum kopi dan minuman yang lain. Mereka ini teman-teman lama dan kami sudah berkenalan sejak sekitar 22 tahun yang lalu, tapi kami jarang berjumpa karena kesibukan kami masing-masing. Kami dulu bekerja bersama, kita sebaya guys, dan sekarang kita kerjanya berbeda-beda. Dan ini merupakan sebagian dari menu yang kita pesan sambil ngobrol guys. Seneng banget loh berjumpa teman lama, ngobrol, makan, nyaman banget guys. Karena lampu di kafe ini remang-remang, sehingga video saya juga kurang terang pencahayaannya. Dan saat makan-makan ini, kami sepulang kerja sehingga sudah sore guys, petang lah tepatnya. Yang pengen tahu harganya, itu di sebelah kanan angka-angka itu merupakan harganya guys. Walaupun kami semua sudah tidak muda lagi, tetapi tetap saja kami juga suka foto-foto guys. Minuman ini ada Yakultnya, jadi rasanya itu segar guys. Kalau pengen coba, langsung aja ke Tobis Estate. Toilet di kafe ini juga bersih guys. Selain itu, Tobis juga memiliki VIP room dengan persyaratan minimum pembelian 1 juta. Tetapi VIP roomnya itu kecil guys. Untuk itu kita memilih di ruang umum. Sekalipun kami di area umum dari kafe ini, tetapi tetap nyaman guys. Seperti inilah tempat duduk kami. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah memberikan oleh-oleh saat kami berjumpa. See you again teman-temanku. Dan buat yang sudah nonton video ini, thank you banget. See you. Bye-bye.